Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Guru ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu lagi. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema tentang tata surya. Apa itu tata surya anak-anak? Iya, pintar. Tata surya adalah benda langit yang Allah ciptakan ya. Apa aja sih tata surya itu? Tata surya adalah apa coba? Ada yang bentuknya bulat. Ya. Bentuknya bulat. Dia bersinar kalau siang hari. Kalau malam hari jadi gelap. Siapa tahu apa namanya? Matahari hebat. Nah, tuh. Matahari di gambarnya ada bentuknya bulat, ya. Matahari bersinar ya, dikelilingi oleh benda-benda langit lainnya seperti bumi, bulan, planet-planet ya, ada Merkurius, Neptunus ya. Itu semuanya kita bersyukur kepada Allah karena Allah sudah menciptakan benda-benda langit itu seperti matahari yang banyak manfaatnya untuk kita. Anak, coba siapa yang tahu apa manfaat matahari? Manfaat matahari adalah untuk sumber energi bagi kehidupan makhluk di bumi. Ya, anak-anak selanjutnya kita mau belajar ya, membaca. Siapa yang bisa membaca? Yuk, kita baca. Dilihat di sini Bu Guru punya huruf. Coba dibaca. Sama-sama ya, kita berguru. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, coba ini ada gambar apa nih? Matahari, sama ya, gambar matahari. Mataharinya di bawahnya ada hurufnya. Tapi hurufnya udah lengkap belum ini ya? Coba ini huruf apa ini? M, betul. Habis M harusnya apa di sini? Oh, nggak ada, kosong ya. Ini harusnya isi A. Ini apa ini? Huruf apa ini? T, bagus. Ini kosong. Ini apa? H, pintar. Ini kosong juga. Harusnya A. Ini N, I. Wah, kalau begitu kita lengkapin ya. Biar bisa kita baca ya. Nah, Bu Guru punya hurufnya apa ini sayang? A, bagus. Kita tempel A-nya di sini. Jadi apa sayang? Ma ya, M-A. T-nya kita kasih juga. Dikasih A ya. Mata. Terus di sebelahnya H ada apa sayang? Ada A lagi. Coba kita baca sama-sama. Matahari. Bisa? Iya. Ini matahari. Berapa huruf ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 huruf. Anak-anak bisa bacanya ya? Iya, pintar. Nanti untuk lebih lanjutnya anak-anak belajar di rumah lagi membaca yang lebih rajin lagi ya. Nanti ini huruf abjad anak-anak pelajari di rumah supaya hafal ya. Yuk kita biar semangat kita nyanyi tentang matahari ya. Matahari tenggelam, hari mulai malam, terdengar burung hantu suaranya merdu. Nah, itu aja dari Bu Guru ya anak-anak. Diingatkan bahwa matahari adalah ciptaan Allah yang paling bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, anak-anak belajar-belajar di rumah ya. Cukup sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.